kemiskinan kita. Saya cabut dulu ya. Oke, makasih ya. Cak gue beda, Neng. Kita coba. Oh, Kang. Panas. Panas gak, Kang? Kalau baru digoreng tuh crunchy banget, crunchy. Ramai orang makan. Sekarang kita berada di pasar modern BSD. Bermacam-macam makanan yang selalu memanjakan para pengunjung-pengunjung di sini. Dan Neng, ya Kang. Aku pas jalan tadi di sebelah sana tuh dia agak-agak mojok sendiri ya. Tapi lumayan ramai orang ke sana dan antar lihat sendiri deh. Penasaran juga sih. Kang Pepe mau ke sana. Ya iyalah, kita kesini kan mencari sesuatu yang unik yang diinformasikan nanti kepada para pengunjung sejati. Apakah recommended atau tidak? Ya. Langsung nih, Kang. Enggak, nunggu besok. Okay. Gak usah dibahas lagi. Sekarang, yuk, makan! Yuk. Mas. Halo, ya. Sehat, Mas? Sehat. Ini saya ngeliat dari sana, Mas. Cara penyajiannya kan udah pakai talenan. Udah gitu kayak masak sendiri gitu ya, dikasih pemanas gitu ya, Mas? Iya, di sini modelnya masak untuk sendiri gitu. Saya boleh mencoba? Boleh. Saya duduk sana ya? Iya, boleh. Pesen satu ya, Neng, ya? Berdua ya? Iya, iya. Boleh-boleh, Kang. Terima kasih. Ayo, Neng. Yuk. Sulpin dulu nih, ada sausnya kayak minyak wijen gitu, Neng. Kang, gak mau nanya-nanya, Kang. Coba suruh kesini ya. Coba, Kang. Mas, sini, Mas. Oh ya. Ini sebetulnya ini daging asap apa nih, Mas? Jadi ini daging asap yang dipakai saya itu daging sei, yang memang daging sapi yang didatengin langsung dari Kupang. Ya. Langsung dari Kupang? Sei, langsung dari Kupang. Asli ya? Benar-benar diasapinnya di Kupang gitu dagingnya. Jadi kita kenapa kita asapin emang di Kupang, emang itu dia dari tradisionalnya itu pakai kayu dan daun dari Kosambi yang emang hanya ada di Kupang gitu. Nah, ini fotonya ini. Ini ngapain ini? Nah, ini jadi dagingnya itu ditaruh di atas kayu Kosambi itu. Oh, ini kayu Kosambi. Ya, batangnya, batang Kosambi. Nah, terus jadi pembakarannya itu dari pengasapan. Kita coba ya ini ya. Perpaduan minyak wijen dibakar dadakan gitu, panas-panas dimakan. Asin, gurih. Memadu. Kenyal-kenyal daging. Mempesona. Satu lagi, Mas. Ini saya lihat nasinya tidak biasa, ini nasi goreng atau apa, Mas? Jadi ini kita sebutnya itu nasi seiya. Apa nih, Mas? Yang jadi kalau ini inovasi dari kita sendiri, jadi nasinya itu dibikin seperti nasi goreng nasi goreng telur yang spesial bumbunya dari kita sendiri juga. Bumbunya nggak mau dibilangin ya? Karena rahasia ya. Kalau ada ininya nggak sih kayak sambel-sambelnya gitu? Oh, iya, menambah nih cita rasa. Ini ada sambelnya. Coba ada sambelnya, Neng. Ini satu macam aja, Kang. Dulu. Mas, sambelnya ada yang lebih nampol nggak? Kita ada tiga varian sambelnya itu. Jadi ini emang yang geli-geli, yang jadi yang paling nggak pedas. Kalau ini untuk yang level keduanya, jadi itu yang pusing-pusing. Pusing-pusing. Boleh dicoba ya. Kita coba yang pusing-pusing, Neng. Pusing-pusing. Ya, dan kita ada satu lagi nih yang paling masuk angin. Nampol nih, jadi yang kurang ajar. Coba yang kurang ajar ya. Kurang aja nggak, Kang? Nggak sopan dia. Masukulan sambel. Bener-bener kurang ajar. Minumnya pesan es teh tawar. Hah? Es teh tawar ya? Es teh tawar ya.
Kang. Enak, Kang. Ini ya. Es tawar. Es tawar. Apapun makanannya, minumnya es teh tawar. Kita punya kebiasaan, nanti kita foto pada saat kita udah beres makan, nanti disimpan di Instagram. Boleh? Boleh. Neng, berhubung Mas bergerak di bidang daging CI, pada saat dipoto berteriak, CI! Ya? Oke. Ya udah. Siap, Neng? Siap, Kang. Satu, dua, tiga. CI!